Halo Tribuners, ini ada satu unit mobil masuk ke dalam aliran sungai. Ini deh, pihak kepolisian dari Polsek Kota Tangah melakukan evakuasi. Masyarakat pun ramai melihat proses evakuasi. Seperti ini proses pengangkatan mobil. Ini mobil jenis Honda Brio. Ini lokasinya di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di dekat kawasan Linggarjati, Tambing. Ini seperti ini proses evakuasi satu unit mobil Honda Brio warna putih yang masuk ke dalam aliran sungai di kawasan Tambing, dekat Linggarjati, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini. Ada speaker di dalamnya, ada tas 2 buah. Ini hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, di mana ada satu unit mobil Honda Brio terjun ke dalam aliran sungai. Ini sudah dilakukan evakuasi. Tadi satu unit mobil ini masuk ke dalam aliran sungai dikarenakan banjir kemarin. Dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Oh.